Saya baru saja memberikan darah saya sebagai bagian dari ikhtiar saya setelah sembuh dari COVID-19. Pada tanggal 23 Januari yang lalu, saya dinyatakan sebagai penderita COVID, lantas saya sembuh pada tanggal 12 Februari yang lalu. Dan alhamdulillah, program plasma konvalesen sebagaimana yang kita ketahui bersama mendapatkan hasil yang cukup mengembirakan. Artinya pasien yang telah dalam kondisi yang cukup berat itu bisa ditolong dengan pemberian plasma. Oleh karenanya kita semua yang telah sembuh dari COVID atau sebagai penyintas COVID diharapkan secara sukarela bisa bersedia atau ikhlas menjadi pendonor. Karena ini penting sekali, bagian dari program kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan donor. Ini juga penting karena obat secara klinis juga belum tersedia, proses vaksin juga masih berjalan, dan plasma ini adalah salah satu solusi atau alternatif bagi penderita yang mengalami gangguan COVID yang relatif sudah masuk kategori sedang ke arah berat, ya. Kemudian yang kedua, kita juga menyampaikan terima kasih lewat himbauan dari Bapak Wakil Presiden pada tanggal 18 Januari yang lalu bersama dengan Bapak Menko PMK dan juga Ketua PMI yang telah menjadikan program donor plasma konvalesen ini sebagai gerakan nasional. Dan saya mengimbau kepada mereka yang pernah menjadi penyintas untuk secara sukarela bersedia menjadi pendonor.